Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya kalau teman-teman suka. Baik, kali ini kita akan beralih ke sepak bola ya teman-teman. Tapi di sini saya akan mereaksi sebuah video dari Ultras Malaya AFF Suzuki Cup 2018. Kami selalu ada. Jadi di sini adalah nyanyian daripada supporternya. Jadi penyemangat untuk pemain bola itu ya harus ada seperti ininya. Kalau nggak ada sepertinya nggak main gitu. Istilahnya nggak keren gitu. Iya. Dan nggak seru. Oke, langsung saja guys. Inilah Ultras Malaya AFF Suzuki Cup 2018. Baca. Ini seru pastinya ya. Ini kalau di Indonesia tuh wow, keren banget. Ini juga kompak banget ya teman-teman. Wow. Wow. Ini kayak kurang jelas ya untuk kata-katanya. Keren. Wow, kompak banget kita lihat tuh. Wow, saling pangku ya, saling pangku di situ. Saling apa ya? Iya, seperti itulah. Jadi kayak jiwa-jiwa gimana ya? Semangat banget lah pokoknya, nontonnya enak banget, guys. Jadi kita tuh terbawa gitu. Ini supporter keren banget ya. Keren. Ini kalau main bola tanpa adanya kayak gini nggak seru ya, kayak sepi gitu. Oh, wah, ada yang sampai buka baju itu, ya panas berarti. Wow. Harimau sejati. Sampai pengen juga gitu juga gitu. Bener. Saking terbawanya gitu, guys. Ini jam 9 malam ya, jam 20.52 itu. Wow, keren banget. Oh, keren banget, guys.
Wow. Wow, keren banget. Gua suka banget ini, beneran. Jadi kayak kita tuh terbawa dengan apa namanya ya, lagu-lagunya juga. Jadi pembangkit semangat gitu ya, teman-teman. Dan kalau seperti ini gitu kan, istilahnya kompak dan lain sebagainya, tanpa ada kerusuhan tentunya, itu keren-keren dan super keren banget. Itu menurut saya seperti itu. Dan saya berharap juga istilahnya tidak ada istilahnya orang yang memang membuat onar seperti itu ketika bermain bola seperti itu. Kalau supporter-supporter yang tidak terpelajar kalau menurut saya, karena ya supporter itu kan mendukung pemainnya, tidak harus ya saling lempar dan lain sebagainya, itu kan kurang bagus seperti itu. Dan kalau kita lihat istilahnya dari Ultras Malaya AFF 2018 ini, so super keren banget, kompak banget. Dan buat teman-teman, kalau ada istilahnya ultras-ultras lain yang memang mau saya reaction, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk sertakan linknya sehingga saya tuh bisa langsung nonton seperti itu, dan kita buat reactionnya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.